Selamat siang para pemirsa. Salam peternak sapi, salam jayalah peternak sapi Indonesia. Masih bersama saya Mas Udin Jenggot, channel YouTuber. Oke, kita kembali lagi bersama saya. Hari ini saya belanja 8 ekor, laku 1 ekor. Saya masih bersama Mas Rofi. Hari ini kita pulang habis berbelanja. Dan siang ini kita pulangnya hujan deras. Mungkin karena sudah musimnya. Oke, kita lihat video hujannya selama perjalanan pulang habis berbelanja. Hujan deras mengguyur di Kota Magelang dan sekitarnya. Wow. Di depan saya ini namanya Sedong. Kalau tempat saya itu namanya Sedong. Ini adalah untuk mengikat sapi pendetaan yang belum dikeluh. Jadi ketika pendetanya masih jarah atau liar, nah ini manfaatnya adalah untuk menghindari sapinya berlari-lari atau biar dia dengan tali ini enggak, apa ya istilahnya, agar terkendali. Nanti kalau sudah sekitar umur dipelihara sekitar umur 3 bulan atau 2 bulan, kalau memang sudah makannya lahap, bisa di bisa dikeluh dan ini dilepas. Perjalanan hari ini cukup dingin di siang hari. Bisa kita lihat alamnya lagi memang cuaca hujan. Biasanya kalau siang panas banget sapinya cepat lelah, tapi ini hujan sapinya nggak terlalu lelah, capek, tapi kasihan sapinya kehujanan, pulang harus dimandikan. Nanti setelah sampai rumah kita mandikan, dibersihkan biar segar bugar. Besok kita on the way Ambarawa untuk jualan di hari Selasa Pon tanggal 22 ya, kalau tidak salah. Ini hujannya udah enggak kayak tadi, udah agak reda. Sekian dulu video dari saya. Nanti kita bisa lanjut di rumah melihat kondisi sapi-sapi terbaru, terupdate di hari ini. Masih bersama saya channelnya Din Jenggot. Jangan lupa subscribe, like, dan channel dan komennya. Kali ini saya dapat 10 ekor dan ini sapinya mau pulang. Oke, para pemirsa YouTuber, kali ini ada 5 ekor. Bisa kita lihat
dari paling ujung kaki-kakinya besar, kaki-kakinya besar, buntutnya juga ekornya pendek. Bisa kita lihat dadanya lebar, kepalanya papat, istimewa. Ini dibanderol harga 15 juta. 15 juta saja. Ini cross limousin dan simental. Yang sebelahnya ini harga 13,5. 13,5 kita lihat, ini simental asli. Cukup bagus. Kepalanya papat. Istimewa, luar biasa. 13,5, ini 15 juta. Yang sampai lagi kita lihat ini tanpa tanduk, tanpa tanduk limousin, istimewa. Pantatnya lebar, pantat lebar, kepala tanpa tanduk, full limousin. Kaki besar, badan panjang. Ini dibanderol harga 16,5. Kebetulan juga ada Mas Rofi, bisa kita lihat. Sampainya lagi ini harga 15,5. Wow, ini istimewa, kecil tapi barangnya istimewa. Simental asli. Kaki-kakinya besar, bisa kita lihat. Cukup bagus. Kepalanya bisa lihat. 15,5. Kakinya besar, lebar. Sampingnya lagi ini cross 15,5. Sama harganya, cuman kalau besarnya lebar besar ini, cuman kalau kualitasnya menang itu. Kalau untuk panjang dan tingginya besaran yang ini, tapi harganya sama. Ini harga 15,5. Cross simental limousin. Ini baru aja pulang. Ada 5 ekor, 6 ekor yang satu di atas. Ini kebetulan ini satu ekor ini sudah pesanan. Bisa kita lihat. Ini harganya cukup lumayan. Simental asli, sudah laku. Kalau masalah harga bisa di WA, tapi ini sudah terjual. Kalau pengen tahu ya nanti di WA. Ini ada Mas Rofi lagi foto-foto, mungkin ada orderan foto. Kita lihat Mas Rofi lagi foto dan video, mungkin ada orang yang berminat, mungkin dia ngambil fotonya. Kebetulan ada 2 ekor lagi, cuman dititipin sama teman, belum sampai. Jadi ini pada intinya di tanggal 22 ini, kalau misalkan bagi rekan-rekan yang mau pesan bisa sebelum dibawa ke Pasar Ambarawa, karena besok harus dibawa. Luar biasa ini, hari ini kita dapatnya. Wah, istimewa semua. Untuk dua ekor nanti kita lanjutin lagi, tapi untuk video kali ini ada 6 ekor, yang satu ekor sudah di atas, sudah diupdate harganya. Sekian dulu videonya, tetap jaya.
peternak sapi Indonesia. Salam ngarit.